Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelar dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat baik dan tiada hujan buat masa ini dan dijangka keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baiklah, pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan pantai timur semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan dijangka berlaku di hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Mukah dan juga Sibu. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada dan dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.